Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum wassalamu ala al Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu pada kesempatan ini, saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman edisi ke-29. Edisi yang ke-29 ini, kita akan membahas sifat Allah Al-Alimu atau Allah Tuhan Yang Maha Tahu. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Alimu, Allah Yang Maha Tahu. Iza tak amal ta hayawanati Jika kamu merenungkan atau memperhatikan janin hewan Sataro annal uyuna tuhlaku fi arhamil ummahat maka kamu tahu bahwa mata hewan itu ternyata diciptakan dalam rahim ibunya. Hai suzula Padahal dalam perut ibunya itu sangat gelap. Ma'anal uyuna lataro illa Dan kita tahu bahwa mata itu tidak dapat melihat kecuali ada sinar. zalika. Kejadian seperti itu memberikan kesaksian. Annal ladhi ya anna tilkal alamin nur kejadian seperti itu memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang menciptakan mata mengetahui bahwa janin kelak akan keluar menuju ke alam yang di dalamnya ada cahaya Wakada yashadu kholkul ajni hati Littu yori dahilal bid Begitu pula penciptaan sayap-sayap burung Sayap burung itu tercipta ketika masih di dalam telur Annal khaliqa ya'lamu annaha satatiru fil hawa Hal itu memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang maha pencipta mengetahui bahwa janin itu kelak akan terbang di udara. Fakolakolah hal ajnihata kobla wiladatiha maka dia terlebih dulu ciptakan sayap sebelum kelahirannya. Wahakadakulu makhlukin tarokol kohu wahwajaninon. Begitulah semua makhluk dapat kita lihat penciptaannya semasa masih berupa janin. bima Semua makhluk sebelum kelahirannya di dunia telah diberi Allah segala sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan hidupnya. Hatta janina syajarati ay al-badrah yuhayyiullah bijus'in yukawwinul awraqa wal aghsana wa juz'in yadribu fil ardi limtisasil ma'i wat turabi al amlah bahkan biji tumbuh-tumbuhan Allah telah siapkan di dalamnya bagian-bagian yang kelak akan membentuk daun, dahan, akar. Akar bisa tegak di atas tanah dan untuk menyerap air dan sari mati tanah. Wala yakunu <Syukur> dzalika illa min sun iman ya'lamu annan nabata sahtaju ilal ma wath-thura wadz semua itu tidak mungkin terjadi kecuali diciptakan oleh Tuhan yang mengetahui bahwa kelak tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan air, tanah, sinar, dan udara. orang tak mana nih. Al-alimu iku nerangake Allah kang moho ngawurwi. Iza ta'amal ta'nalikone angen-angen sopo siroh. fi ajinnatil hayawanati ing dalem pira-pira janine hayawan satara moko bakal wurus apa anal annal uyuna sak temene pira-pira mata iku tukhlaku didadekake apa uyun bi'arhamil arhamil ummahati ing dalem pira-pira rahime rahime pira-pira ibu Haitsu luzzulamu sekrane peteng asyadi tukang banget. Manal Ma uyuna sarta saktemene pira-pira mata iku latar ora roh apa illa bizoi kecuali ing dalem sinar. Fayazatu moko memberikan kesaksian apa zalika mengkono mengkona Aa uh, annal uyuna tukhlaqu fil arham annal ladzi zat yahnuqu kang dadiake sapa so alladzi al uyuna eng pira, -pira iku yaklamu weruh sapa so alladzi annatil kal ajd annatil ajinnata saktamane iku pira-pira janin satahruju bakal metu Opo ajinnah ila alamin maring alam fihi iku tetap ing dalam alam anuru an utawi cahaya wakaza lan kaya mengkono iku yasadu memberikan kesaksian apa kholkul ajni hati uh, kedadiane suwiwi lituyuri Maring pira-pira manuk dakhilal baizi ana ing dalem jerone ndok. Annal khaliqa saktemene Allah kang moho mencipta. Iku yak lamu weruh sapa khaliq? Anha saktemene tuyur. Anha saktemene tuyur iku satati bakal mabur Sopo tuyur fil hawai ing dalem udara. Wa khalaqa maka dadeake sapa Allah laha maring tuyur dadeake al ajniha ta ing pira-pira suwi-wi qabla wilada dia sakdurunge laire tuyur. Wa kadzal kaya mengkono iku kullu makhluqin saben-saben makhluk. Nara roh sapa kita khalqahu ing kedadianiku. kullu makhluqin wa huwa ali utawi kullun iku janinun, ise rupa janin qat'u idda teman-teman wis nyiapake nyawit Allah ah uh, bima klan suwi-suwi yunasibu kang sesuai apa ma dzurufal hayati ing pira-pira kebutuhane urip alati kang saya isu, saya isu kang bakal urip opo janin fiha ing dalam uh, hayah. hatta janina sajaro tisengga janine wit-witan maksute al-badra tayya iku wiji yuhayyu nya pake janin sapa Allah Gusti Allah bijusin klan bagian yukawinu kang iso membentuk apa jus al-awroko yang pira piro godong, wal-alsona lan pira piro pang, wajusin lan bagian, ya deribu kang iso menancap fil ardi ing dalam bumi limtiso silmai rana nyedot dot atau nyerot banyu watu robi lan lemah. al amlah sari-sari ne lemah kuwi wala yakunu lan ora ana apa zalika mengkona-mengkona iku ya hayyul la bi illa min iman kejaba saking gaweane zat ya'lamu kang Anan nabata man annanabata ing saktemene itu tumbuhan ta iku saya taju bakal butuh apa nabat ilal ma'i maring banyu watturobilan lemah wadzoi ilan sinar wal hawa ilan udara wa iza raitala nalikane weru sapa sira ing pira-pira lanangan akhlaku kake apa dhukur fasatara maka weruh sapasiro analholika sak temene. Allah kang ndadekake iku kot Alima temen-temen ruh sapa Allah adaddhaha ing pira-pira jumlahe dhukur pahalaka mau ndadekake sapa Allah laha maring adzukur, tidak ada keminal inasi saking pira pirawid do'an, ma yukabiu kang iso nyukupi tilkal adadi ing mengkono-mengkono jumlah. Jumlah itu kur maksudnya. Wasayas, wasayas hadu. Lan, bakal ngekesaksian laka maringsiro opo zalika mengkono-mengkono azzur tortohlak annahu saktemene zalika iku min sunil alimi saking gaweane Allah kan moho ngerti subhanahu ma suci Allah qala dawuh sapa Allah taala mau Allah wa min kulli khalaqna zawjayni la lakum tadhakkarun wa min kulli lan saking saben-saben suji -saben khalaqna Zalte ake sapa ingsun jauhai ni ing pasangan loro la'alakum supaya nes sira kabeh iku tadzakkarun podho eling sapa sira kabeh surat azzariat ayat 49 ha ini saya terjemahkan jika kamu melihat jenis pejantan diciptakan kamu akan tahu bahwa yang maha pencipta mengetahui berapa jumlahnya pejantan itu, maka lalu dia ciptakan jenis betina yang seimbang dan mencukupi kebutuhan uh, jenis pejantan. Jadi tidak ada pejantan yang kekurangan betina. Intinya seperti itu. Hal ini dapat memberikan kesaksian kepadamu bahwa hal itu adalah ciptaan yang maha tahu dan yang maha suci tidak mungkin itu diciptakan oleh selainnya Allah berfirman wa khalaqna la'allakum tadhakkarun segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah wal ma'u utawi banyu Al-azbu kang tawar kang seger Iizakana nalikane ana apa mak iku rakidan mandekg ta'afna moko bajin apa makwalakinnal alima Te tetapi ne Allah kang moho ngertialika klan mengkono mengkono uh, iza kan Kidan taafana? Ja'ala moko dati sopo Allah al-bihara ing piro pira laut Didataki malihatan halikang Apa iku jenuh akan asin Waja'ala landati aki sopo Allah maujaha eng ombake bihar Mutahar rikatan hali bergerak-gerak terus Hatta latap la, la sudah singgo ora isong rusak sehingga ora rusak apa al hayatu kehidupan alal ardi ing atase bumi bi ufunatil bahri kelan bajine laut haza utai iki wa kullu malan saben-saben perkara saben-saben suwiji -saben fil kauni ing dalam alam semesta Yasyadu memberikan kesaksian apa haza. bi annal khaliqa lawan saat temene Allah kang moho menciptakan li hadzal qauni maring iki iki alam semesta la syakka ora ono kemamangan iku maujud iku alimun moho kang roh uh, bima klan opo-opo ya khluku kang wus ndadekake sapa Allah mu subhanahu suci Allah Wa huwa Gusti Allah iku alqailu kang ndika. Ala ya'lamu, ana toh ora roh sapa man wong ata zat khalaqok kang nusndadek sapa mosok wong sing ndadekake kok ora ngerti. Wa huwa utai Allah iku al latifu lembut al khabiru tur kang maha teliti. wa ilmu Allah utai ilmune Allah iku muhitun meliputi bikulli lan saben-saben suwiji layas bigo ora disi ing ilmune Allah apa jahlun sifat jal utawa bodho wala kululan lan ora mlebu ale ing si Allah apa nianon lali Qala ngendika sapa Allah hu Gusti Allah litalamu supaya roh sapa sira kabeh annallasa anna temene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben swiji iku qadirun maha kuwasa Wanallaha lan sak temene Allah qod ahata iku teman-teman uh, meliputi sapa Allah bi kulli syai'in Eng saben-saben suwiji apane ilman ilmune. Wal mau al azbu idza kana raqidan ta'afana. Air tawar lagi segar jika diam maka akan berubah menjadi keruh atau busuk. Cara kene iki bajin. Maka Tuhan yang maha tahu hal seperti itu menjadikan lautan dengan airnya yang asin dan menjadikan gelombang yang selalu bergerak-gerak sehingga kehidupan di bumi tidak rusak lantaran air laut yang membusuk. Ya anak laut ini orang nombak terus meneng wae banyune ora asin ya bos ambune bacin. Ya, laut buadek ya mati kabih. Maka Allah menciptakan laut itu menjadi bergerak-gerak, bergelombang terus. Semua apa yang ada di dalam alam semesta ini memberikan kesaksian bahwa Sang Maha Pencipta alam semesta ini tidak diragukan lagi adalah yang maha mengetahui atas semua yang dia ciptakan. Allah berfirman Ala ya'lamu khalaq wa huwa latiful khabir. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui sedangkan dia juga maha halus lagi maha mengetahui? Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh al-jal atau ketidaktahuan dahulu. Dan dia tidak sekalipun pernah lupa. Alamu annallah ala kulli qadir wa annallah qat ahata bi kulli ilma. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu Di sini yang perlu saya komentari seulas sedikit adalah Wa Hai kulli syai'in khalaqna la'allakum karun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat Kebesaran Allah dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan, yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikannya kebahagiaan dan lawannya adalah kesengsaraan. Dijadikannya petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia sadar serta dapat mengambil pelajaran dari semua kejadian itu, sedangkan Allah, Maha Esa, Dia tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian, hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Allah-lah Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dialah yang kuasa menjadikan segala sesuatu, dan Dia pula yang kuasa untuk memusnahkannya. Dialah yang juga berkuasa menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluknya tidak berdaya dan dan harus menyadari hal itu. Adalah ya'lamu man Ayat ini seakan-akan memperingatkan orang-orang musyrik yang tidak percaya akan luas dan detailnya pengetahuan Allah. Bahwa Tuhan mengetahui segala isi langit dan bumi betapapun kecilnya, betapapun jauh disembunyikan, serta mengetahui perkataan-perkataan yang dirahasiakan. Sesungguhnya pengetahuan Allah Dapat menembus dinding yang sangat tebal dan kokoh, dan sesuatu yang paling tersembunyi letaknya sekalipun. Seandainya orang-orang kafir mau menggunakan akalnya, tentu ia akan berpendapat bahwa yang menciptakan seluruh alam ini, termasuk di dalamnya bumi dengan segala isinya, adalah Allah. Pencipta itu pasti mengetahui keadaan dan sifat-sifat dari ciptaannya Baik yang kecil maupun yang besar Oleh karena itu Apapun yang terjadi pada ciptaannya Allah mengetahui dengan rinci Sampai ketemu lagi InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ajib